Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Jumat. Seperti biasa, sepedaan di sekitaran UGM. Tadi sempat ke ATM dulu. Terus sekarang sudah melintasi sini lagi. Biasanya kalau Jumat pagi tuh rame pesepeda. Tapi pakai sepeda kampus. Karena teknik-teknik UGM olahraga, mereka yang tidak ada agenda rapat, tidak menyiapkan kuliah, tidak menyiapkan praktikum dan lainnya, mereka biasanya tiap hari Jumat santai sampai jam 8:30 mungkin. Biasanya seringnya olahraga bareng-bareng. Jadi guyup. Saya 2 minggu yang lalu sering sepedaan bareng teman-teman cari soto. Kita santai dulu karena depan ada kendaraan yang harus belok kanan. Kanan mereka maksud saya. Jadi kalau pagi lewat sini tuh menyenangkan jalanannya. Sejuk, terus buat sepeda bisa akses lewat pintu yang sagan meski ditutup. Tapi kalau orang ke kantor diperbolehkan lewat. Jadi seperti ini keseruannya. Ini dia. Ada mobil di belakang, saya santai dulu. Biar lewat dulu. Oke, sudah lewat kita. Kalau hari Jumat pakainya kaos, tapi kaos polo berkerah. Biasanya kuning atau apa, saya pakai yang merah. Petugasnya lebih banyak karena jaga. Pagi, Pak. Hari ini nggak terlalu banyak. Belum begitu banyak yang... Oh, itu bagian sana yang banyak. Di arah Balerung banyak yang olahraga. Kalau di sini nggak begitu banyak. Ada yang jogging, muterin ini, lapangan ini. Motor biar lewat dulu. Jadi seperti ini sekitaran UGM kalau pagi. Buat kalian kalau misalkan mau olahraga pagi bisa ke UGM. Kalau mau ke lembah UGM juga bisa. Saya harus nyebrang jalan dulu ini. Kita santai-santai dulu. Bentar lagi sampai kantor karena nyebrang jalan gede terus sampai kantor.